Dan untuk orang yang bermujahadah, ya, yang betul-betul melawan, cari balik semua semua ilmu yang kita belajar sekarang ni lah. Masa nak mujahadah ni lah kan, gunalah semua hujah-hujah ilmu. Ilmu ni bukan guna untuk hujah dengan orang je. Ya, supaya nak kata kita yang betul, orang lain semua salah. Tak. Ilmu ni adalah nak guna untuk kita ni. Nak bawa hidup kita ni, hidup masyarakat kepada benda yang baik. Ya, dan nak jadi hujah kepada nafsu, syaitan. Dulu saya pernah cerita kan macam mana ada beberapa orang yang sakit. Macam dalam ICU dan nazak, macam nazak sangat. Berhujah dengan syaitan-syaitan yang datang. Punyalah ramai dengan bentuk beruk dan apa segala macam lah, makhluk. Berhujah, memang berhujah. Ya, kena jawab tu dengan Quran. Berhujah sungguh, berhujah dengan ilmu yang dia faham, yang dia yakini. Jadi kita dengan nafsu yang peh-peh macam tu, mempunyai tuan-tuan, ya, termasuk diri saya sendiri, hujah kita hilang, kehilangan hujah. Tak ada hujah apa ikut. Ya, tak apalah. Kalau tak khatam, tak khatam bulan Ramadan pun bulan lain pun boleh juga kan. Tak ada hujah ikut. Padahal kalau mujahadah itu lebih baik, ya. Dan untuk orang yang bermujahadah ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allah berikan kepada dia paling kurang 6 perkara. Mujahadah lawan, bertangkang lawan, siang semalam lawan dia kerja dia. Ya. Dan termasuk dalam bulan Ramadan ni solat yang macam kita kena mujahadah juga, solat tu dia berjemaah. Berikutkan masa senang semayang sendiri. Sebab apa? Sebab tak payah banyak cerita. Kita dah ada wuduk, kita menang jadah, kita solat. Bila nak berjemaah, kena cari orang. Ya, kalau kat rumah, kena cari anak, kena bertanya, kena menunggu, kan? Tapi mujahadah, sebab apa? Sebab itu lebih baik daripada semayang sorang-sorang. Ya, nak biasakan tu. Dalam bulan Ramadan ni. Dan Allah akan beri kepada orang yang mujahadah pertolongan. Allah akan bagi. Ini ada 6 perkara paling kurang yang Allah akan bagi kepada orang yang berdakwah. Allah kesian tengok kita semua. Ya, yang bersungguh-sungguh. Nanti ingat anak saudara saja dua, eh. Saja dua lelaki. Puasa penuh ni, puasa. Lawan lapar. Tak apa dia lawan dia sikit lagi ada lelaki anak jantan mak kan, anak jantan umi. Lawan. Dia pun tidur, tidur bangun pukul 6 petang. Dia bangun tu, dia terus kata, Umi, masa nak meninggal ni. Masa nak meninggal, takut juga mak yang dengar kan. Dia maknanya memang habis betul lawan, masa nak meninggal. Ya? Kesian tak mak dengar, tengok orang berlawan yang orang berjadah ni, kesian. Tak Allah, kalau kadang masa nak meninggal, kita makan je lah. Ya? Buka puasa, ya, kesian. Maha suci Allah yang maha pengasih, maha mengasihani. Kita buat sikit je Allah kesian lah. Allah akan tolong, Allah bantu. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang berusaha sikit jalan kami, bersyukur sikit jalan kami, berjihad sikit jalan kami, kami akan sempurnakan pertolongan hidayah. 6 yang Allah akan bagi, ya, paling kurang. Pertama, diberikan istiqamah. Yang dapat berdiri tegak ni, ya, istiqamah ni kan pada perkataan qama, berdiri. Istiqamah ni berdiri teguh. Yang dapat berdiri teguh ni adalah orang-orang yang berusaha melawan baru dia boleh berdiri teguh. Kan? Kita ambil contoh, ya, tuan-puan. Macam satu tiang yang kita buat. Kita kan nak pastikan tiang tu teguh tak teguh, kita tolak dia. Kita tengok dulu kan. Betul-betul kita goncang dia. Kalau kita goncang dia tetap juga macam tu. Ah, betul lah tiang teguh. Mana boleh kita suruh kontraktor tu buat kita pandang. Dia tanya dia, teguh tak ni? Teguh. Ya, yeah? Kita belum test lagi, belum test duduk, belum test apa goyang dia, goncang dia. Payah ke nak terima teguh tak teguh? Sekali datang dah apa benda? Untung. Kan? Ah, rupanya tiang ni tak teguh. Memang betul-betul tuan-puan nak dapat istiqamah, dia kena mujahadah. Ya, baru dapat kualiti keteguhan itu. Dan lagi hebat, istiqamah ini adalah karamah. Ya, kita minta karamah kan, kadang-kadang dari dia baik-baik tu kan mulalah pelik-pelik je kepala tu kan. Ya, mak nak test dah.
Mak ni kalau berjalan dengan hujan, basah ke tak basah? Sebab dia dah kiamu dah 3 bulan ni tak berhenti-henti ni. Kok dah tak basah pula sekarang ni kan ya? Dah jumpa wali-wali ke apa. Terus nak menghepit kan. Tapi idea kadang-kadang datang tu. Ya, selalu rasa dia bagus je. Aku rasa air kita kalau lepas minum tu, silakan minum air. Saya ni kata Quran tiap bulan ni. Yeah. Tak payahlah tuan-puan epek-epek dia fikir macam tu kan. Itu ada orang nak pergi-pergi karamah-karamah lah. Itu luar biasa ni, luar biasa. Yang luar biasa ialah istiqamah. Istiqamah adalah karamah. Nak cari orang yang istiqamah tu lah yang paling susah. Paling susah. Tapi orang yang selalu lawan, lawan, lawan. Pahit lawan-lawan ni, mama tak pahit. Ya, yeah. Kita nampak senang je orang tu kan, etika senang lah dia, dia tu semua senang etika. Pahit, mula-mula tu. Dia lain, dia ketua biro agama, memang lelaki yang mula lain dia. Ingat tak mujahadah dia tuan-puan, ketua biro agama pun, mujahadah. Masya Allah, nak bolehkan bentang sejadah pukul 4:30 pagi. Ya, nak fikir-fikir pula manah-manahkan lauk lagi apa. Itu semua memerlukan kepada kesungguhan. Kalau tak bersungguh-sungguh, mana ya fikir semua tu. Ya. Jadi tuan-puan, nombor satu yang Allah akan bagi kepada orang yang berlawan, mujahadah, cari balik, tengok balik, fikir balik tentang nilai iman yang kita harus ada dan yang kita telah ada, maka Allah akan berikan keteguhan jiwa namanya istiqamah. Yang nak istiqomah sampai Syawal semua-semua tu kena mujahadah ni dalam bulan Ramadan. Kalau tak pun tak ada apa. Ya. Kita yang Allah sebut dalam hadis, Allah tak tamak, tak pelahap eh, nak terima, nak suruh kamu ni nak terima puasa yang kamu tinggalkan makan minum, tapi kamu tak meninggalkan bercakap ya tidak baik. Tak heran pun jenis puasa-puasa tak makan tak minum. Orang diet pun sama macam tu, tak makan tak minum lagi tu. Dia orang kapi pun ada, tak makan tak minum. Atas banyak urusan dia yang lain, atas banyak kepentingan dia yang lain. Tapi yang lebih utama, puasa kita ni kerana Allah. Kita meninggalkan minum kerana Allah, makan kerana Allah, dan kita tinggalkan benda-benda yang Allah larang, termasuk bercakap yang tidak baik. Tapi Masya Allah, kita tak bercakap mulut. Kalau mulut dia pahit kan. Tapi sekarang semua main tekan je. Cubalah baca apa benda dalam Facebook ke apa. Puasa ke tak puasa sebenarnya? Yang cakap macam-macam tu. Nah, dia memang bengong, biul. Puasa ke tak puasa dia cakap? Kita baca ni kan? Memang dia tu bengong, biul. Tak apa-apa. Puasa ke tak puasa? Mungkin tak ada cakap kat mulut kan? Nampak sangat. Kita ni duduk di sebalik nama macam-macam. Tapi, wallahu basirun bil ibad. Allah memerhatikan hamba. Allah tengok puasa tu. Allah kata apa dalam hadis kursi? Setiap amalan anak Adam daripada 10 kali ganda sampai 700 kali ganda kecuali puasa keluar daripada formula itu. Puasa itu untukku dan aku akan membalasnya. Allah perhati semua-semua puasa kita. Depan orang ke, belakang orang ke, cakap mulut ke, cakap dengan jari ke, pakai ke, Allah tahu kamu bercakap kotor atau tidak. Wallahu basirun bil ibad. Jadi itu yang pertama tuan-puan sekalian. Yang kedua, Allah berikan kesempurnaan hidayah. Kan tadi ayat Quran Azhar baca, وَالَّذِينَ جَهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Yang bersungguh-sungguh di jalan kami, kami akan sempurnakan lagi. Kami akan tolong bantu lagi. Allah bagi tambahan hidayah. Jadi bila dapat hidayah ni, dapat kesedaran. Ya, dapat kefahaman. Kalau tak, tak sedar-sedar. Wih, hidayah ni tuan-puan. Kurniaan Allah lah. Ada orang dah jatuh merangkak pun. Ya, hampir dah. Kena buang kerja, bercerai-berai, kena pulau, kena itu, kena ini. Tapi tetap istiqamah tak solat. Mana payah ni nak dapat hidayah tu. Ya. Kita baru bos panggil contoh kan. Sebenarnya kami ada buat nak buang kerja seramai 30 orang. Kemungkinan nama puan termasuk. Terus main macam. Ya? InsyaAllah kan, insyaAllah, mudah-mudahan. Terima kasih, syukur pada Allah, Allah bagi hidayah. Tapi ada orang tuan-puan, dan kita minta jauh lah kita daripada seperti itu. Dan macam terduduk, terasa, tetap
bahawa Allah nak menyedarkan kita daripada dosa yang kita lakukan. Ini hidayah. Hidayah. Ya, punyalah baiknya orang lain tu, dosa orang lain pun dia terasa dia bersalah. Punyalah banyak hidayah kat dia, dosa orang lain tapi dia terasa dia juga ada salah.